menuliskan secara hati. Namun sedikit yang sanggup menuliskan isi hati dengan sederhana, tapi rasanya tetap istimewa. Dia memang pernah jadi penyanyi jalanan, makanya lagu-lagunya mengutarakan hati orang kebanyakan. Saat panggungnya telah melampaui trotoar, ia tetap membuat hati pendengar jadi jembar. Seorang musikus yang otentik, dari kampung yang mungkin unik, tapi berdiri di atas tradisi yang wingit. Tembangnya didendangkan segenap kaum muda yang tak tahu lagi hendak berkata apa.